Halo, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Roto. Dan saya adalah host Anda di Roto Vlog Channel. Jadi, hari ini saya mau bikin cara mengasah atau menggosok pisau biar tajam. Dan ini uh, atas permintaan teman kita juga. Jadi, baru hari ini saya penuhi. Permintaan teman kita itu udah lama sekali dia minta, cuman mungkin belum ada waktu. Jadi, baru ini hari saya buatkan videonya, cara menggosok pisau atau sabitnya. Oke, jangan berlama-lama, mari kita terus ke cara menggosoknya. Dan untuk pengetahuan teman-teman semua, uh, Cara menggosok pisau untuk setiap pemanen itu berbeda-beda, nggak sama. Oke, sekarang kita mulai menggosoknya itu. Dan cara saya gosoknya itu uh, di bagian sebelah kanan, saya akan menekannya itu ke dalam isinya. Isinya itu saya menekan ke dalam. Oke, sekarang sebelah lagi. Dan yang bagian sebelah sini itu uh, bat uh, batu asahnya itu usahakan simpannya rata saja sama Matanya. Mata piselnya itu simpan rata uh, apa? Gosoknya waktu gosoknya itu rata saja, jangan di ditekan kayak begini. Kalau yang sebelah ini yang sebelah ini memang harus di, uh, apa? digosok masuk ke dalam. dulu saya nggak sekolah jadi untuk menjelaskan ini agak susah sedikit teman-teman. harap teman-teman semua bisa mengerti apa yang saya sampaikan. bagi yang berminat saja. Oke, ini rasanya sudah tajam, jadi uh, sudah sampai di sini, dan nanti akan ada video pengetesan pisaunya. Jangan lupa senyum.